Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Hidayat Nur. Dan hari ini gue mau main-main games. Jadi gue kebetulan, nggak kebetulan sih. Jadi gue habis beli mainan baru nih. Nih, namanya Cicak Hunter. Ini namanya Cicak Hunter. Nah, ini tuh emang katanya sih di YouTube-nya sih, kan ada YouTube-nya tuh ya. Ini buat apa sih namanya? Buat iniin cicak gitu. Nangkap nembakin cicak. Ini jadi gini. Ini dipompa. Ini dipompa gitu, teman-teman. Terus ini dibuka, diisi pelor di sini nih. Pelornya kalau dapat dari sananya tuh lilin buat mainan anak-anak gitu. Nah, kalau gua pakainya itu kertas basah, teman-teman. Nanti kita nembaknya pakai ini nih, tombol. Gitu. Itu teman-teman. Yaudah, langsung kita praktek aja deh. Nah, jadi gua mau mainin ini untuk nembak-nembak sasaran. Kita print dulu sasarannya, ntar buat latihan tembak-tembak aja. Karena kebetulan siang-siang di rumah gue gak ada cicak, dan di luar juga gak ada ayam yang bisa gue tembak. Jadi kita bikin sasaran aja, oke? Yuk! Sasaran tembak. Kita bawa ke teras gua. Kita pasang di sini. Pasang di sini. Duh, jatuh pula. Dah. Situ. Sasarannya di situ, teman-teman. Keterangan ya. Duh. Ya udah. Oke, teman-teman. Jadi ini kertas-kertasnya. Jadi gue bikin kertas-kertas basah buat jadi pelurunya gitu, teman-teman ya. Nah, nanti ini gue bulat-bulatin gini. Terus gue isi di sini. Ini, terus ini masukin pompa. Sekarang keker. Kita clear. Cek. Mantap enggak tuh? 10. 10 mantap. Lagi. Lagi yang jauh. Ini lumayan jauh, teman-teman. Gua ngekernya. Karena emang si tembakan ini emang kenceng banget loh, asli. Nih ya, kekernya. Oh, iya gak? Mantap kan? Nih lagi. Nih. Oh. Mantap. Teman-teman. Oh, ya kan? Mantap nih. Jadi
Ini cukup banget buat lo nyobain tembak hewan-hewan nakal, misalnya kayak tikus atau kucing-kucing garong yang nyebelinnya minta ampun gitu. Mantap. Tes ya. Tes. Bak sana no. Nih ya, dari sini nih. Nyampe, bos. Jadi itu tadi mainan baru gua. Jadi buat iseng-iseng aja nembakin tikus, terus cicak, bisa juga kucing-kucing garong yang lagi berantem di depan rumah tuh bisa lu hajar pakai tembakan ginian. Dan pelurunya juga pakai kertas-kertas bekas ya, jangan pakai kertas baru. Kertas bekas aja, kalau ada koran-koran, kalau ada kertas bekas ya kertas bekas. Oke. Okay? Segitu dulu mainan sama gua, mainan editing dari gua. Ini rekomendasi banget buat dibeli di Tokopedia atau di Shopee ada. Cari aja namanya Cicak Hunter. Oke. Okay? Terima kasih udah nonton dan jangan lupa di komen kalau ada pertanyaan, bisa juga DM gua di @hidayatnurm Instagram gua. Oke. Okay? Gua pamit. Assalamualaikum. Bye.